Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami Kay kali ini mau bikin roti kentang dengan isian keju, jadi rasa gurihnya double ya. Dan tekstur rotinya sendiri sangat empuk, lembut. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya. Dan untuk resep lengkap, teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan 2 kuning telur, ini kita kocok lepas. Kemudian tambahkan 130 ml susu cair full cream, boleh yang dingin atau suhu ruang. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 1,5 sendok teh ragi instan. Dan ini kita aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Setelah gulanya larut, kemudian ini kita tutup, kita diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit ini sudah berbusa atau berbuih seperti ini, tandanya raginya masih aktif dan masih bagus dan bisa digunakan. Lalu ini kita aduk ya, kita buang gasnya. Kemudian siapkan ayakan dan tambahkan 230 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram tepung terigu protein sedang. Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream. Lalu semua bahan kering ini kita ayak. Jika sudah, ini kita aduk sebentar, kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter atau boleh juga dimix. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Terakhir tambahkan 100 gram kentang yang sudah dikukus dan sudah dihaluskan juga. Kebetulan ini stok dari freezer, sudah saya diamkan sampai lunak lagi. Kemudian kita ulen sampai adonannya lembut dan kalis. Jika teman-teman ada mixer, boleh ya digunakan. Untuk waktunya kurang lebih 7-8 menit untuk mengulennya. Nah, seperti ini cukup ya. Ini adonannya sudah kalis, sudah lembut. Kemudian kita rapikan, kita bulatkan. Lalu kita tutup, kita diamkan kurang lebih 45 menit. Tergantung suhu ruang juga ya, jika suhunya panas, dia akan cepat mengembang. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kemudian kita kempiskan, kita buang gasnya. Selanjutnya akan kita bagi adonannya. Di sini saya timbang seberat 40 gram. Untuk berat 40 gram jadi 16. Kemudian ini kita rounding ya, kita bulatkan sampai permukaannya halus seperti ini. Dan untuk bagian bawah kita rapatkan, kita cubit-cubit. Jika terlalu lengket, tangannya boleh kita tabur dengan sedikit tepung ya. Nah, setelah kita rounding semuanya, kemudian kita ambil satu adonan yang pertama kita rounding tadi, kemudian kita pipihkan seperti ini. Dan untuk bagian tengah tetap menggelembung ya, jadi kita pipihkan untuk bagian tepi-tepinya aja. Kemudian kita isi dengan filling keju, ini keju cheddar yang sudah diparut. Kemudian kita rapatkan dan kita rounding ulang. Kemudian siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Lalu letakkan adonan yang sudah diisi dengan filling keju tadi di atasnya. Nah, lakukan hal yang sama sampai seluruhnya terisi filling keju.
Oh ya, sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Jika sudah, selanjutnya kita tutup. Bisa menggunakan plastik atau serbet bersih. Kita diamkan kurang lebih 30-40 menit sampai mengembang 2 kali lipatnya. Nah, ini sudah mengembang. Kemudian kita siapkan untuk olesannya. Di sini saya menggunakan susu bubuk yang dicairkan menggunakan air. Untuk susu bubuknya kurang lebih 1 sendok makan penuh yang dicampur dengan sedikit air. Untuk konsistensi adonannya tidak terlalu encer, jadi sedang saja seperti ini ya. Setelah kita oles semuanya, kemudian di sini akan saya beri topping dengan keju parmesan. Untuk topping bebas aja ya, teman-teman bisa gunakan keju cheddar parut. Jika sudah, saatnya untuk kita oven. Sebelumnya oven sudah saya panaskan 15 menit sebelumnya sampai panasnya stabil. Kemudian ini kita oven dengan api atas bawah untuk suhunya kurang lebih 200 derajat. Untuk lamanya disesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena setiap oven berbeda-beda. Di sini saya panggang kurang lebih 30-35 menit. Tapi setiap oven berbeda ya, tidak sama untuk waktunya, jadi disesuaikan aja. Nah, setelah matang kemudian bisa kita keluarkan dari oven dan kita dinginkan. Nah, alhamdulillah roti kentang dengan isi keju dan ditabur dengan keju parmesan di atasnya, jadi aromanya khas ya dengan keju parmesan, sangat gurih banget rasanya. Tekstur rotinya sangat empuk, lembut. Ini recommended banget ya untuk dicoba. Nah, sekian dulu ya video dari Dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.